Hai Sobat Uji, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Ukur dan Uji. Nah, di video kali ini, di sebelah saya sudah ada alat refrigerating centrifuge. Nah, alat ini fungsinya untuk apa dan bagaimana cara kerjanya? Ikutin terus videonya. Alat centrifuge ini biasa dipakai pada laboratorium biologi. Nah, seperti pada bidang mikrobiologi maupun genetika. Nah, alat ini memiliki kemampuan tambahan berupa fitur refrigerated atau kemampuan dalam menyesuaikan suhu ke suhu beku atau dingin dengan suhu minimumnya bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Selain itu, kecepatan maksimumnya juga sangat tinggi yaitu 21.000 RPM. Nah, untuk kinerjanya sendiri menggunakan tegangan 220 volt dan ketika kita sudah menyambungkannya, kita bisa tekan tombol power yang ada di bagian tepi sebelah sana. Kita langsung saja nyalakan dan akan uji coba fungsinya. Nah, setelah tombol power kita nyalakan, maka layar akan otomatis menyala dan akan langsung melakukan penyesuaian suhu terhadap suhu yang kita setting sebelumnya. Jika kita ingin mengubah settingannya, kita tinggal tekan tombol-tombol yang ada di sini. Salah satunya yaitu tombol set dan juga tombol panah atas bawah yang akan kita atur nanti. Nah, ketika awal dinyalakan, maka suhu di sini akan otomatis akan bergerak ke arah atau ke nilai suhu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Di sini suhu akan terus-menerus turun karena suhu yang disetting ini sekitar 5 derajat. Untuk melihat settingannya, kita bisa menekan tombol set ini. Selain tombol set, ada juga tombol RCF, save, call, fast, open, start, dan stop. Nah, untuk parameter yang bisa diatur di sini adalah pemilihan dari rotornya, kemudian di sini adalah kecepatannya, kemudian waktu, suhu, dan juga akselerasi, percepatan naik dan turun. Nah, untuk mulai memasukkan sampel, kita biasanya mulai ketika suhu sudah berada di nilai yang telah kita atur. Di sini yang suhu diatur adalah 5 derajat Celcius. Kita bisa membuka bagian atasnya dengan tombol open. Kemudian setelah dibuka, kita bisa melepaskan penutup ini dan memasangkan tub ke dalam tempat yang sesuai. Kita bisa meletakkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita bisa tutup kembali dan kita kencangkan. Kemudian kita bisa menutup kembali penutup yang ini. Setelah sampel siap, kita bisa tutup kembali sampai rapat dan juga menekan tombol start ini. Di sini kecepatan akan otomatis menyesuaikan ke nilai yang sudah disetting. Ketika nilainya sudah mencapai nilai maksimum atau posisi yang sudah disetting, maka countdown proses perputaran akan dimulai. Setelah nilai RPM sudah sesuai dengan yang disetting, maka akan diam dan juga waktu hitung mundur akan dimulai. Di sini saya mengatur di posisi 2 menit. Jadi ini adalah posisi menit dan ini jam. Nah, sekarang centrifuge sedang berputar selama 2 menit. Ketika 2 menit sudah selesai, maka lampu di atas open ini akan menyala kembali dan menandakan sudah selesai. Dan sampel bisa kita ambil dengan menekan tombol open ini. Oke.
Kecepatannya udah turun. Oh. Selesai. Ya, kalau udah nol nanti nyala. Ini belum nyala kan ya? Masih muter sih. Ini empatnya turun-turun itu apa sih? Nah, yang empat atau tiga sih? Ini? Ya. Kecepatan. Oh. Ngerem, neng. RPM-nya turun. Gasnya dilepas nih. Nah itu tadi penjelasan mengenai kerja dan cara pakai dari alat GTR221 Refrigerated Centrifuge. Nah, untuk informasi selengkapnya mengenai alat ini dan juga alat-alat ukur lainnya, bisa hubungi kontak berikut ini.